apakah boleh seseorang menanam pohonan di tanah wakaf masjid? Dan kalau boleh, apakah dia boleh mengambil hasilnya untuk kepentingan pribadi? Nah, kalau untuk nanam kepentingan umum boleh. Kalau untuk kepentingan pribadi enggak boleh. Gitu berarti. Nah, kemudian dia namanya orang itu ya. Ini kan nazir itu ya. Ini buat nazir nih. Bukan orang luar, bukan. Nazir itu adalah pengurus. Umpama itu masjid, masjid. Dia ngurus masjid. Orang kan kalau ngurus masjid kan berarti kan terambil waktunya apanya semuanya gitu ya. Dia ngurus masjid. Nah, ketika dia nanam untuk kepentingan umum, boleh enggak dia ambil untuk kepentingan pribadi? Kata ulama, ini ada dalam kitab ya Sarafatul Mu'in. Hasiahnya, Hasiah Fatul Mu'in. Ya anak talibin. Jadi boleh ngambil, tapi paling sedikit dia ambil paling sedikit, ya, paling sedikit nafkah dia, atau paling sedikit upah misil, paling sedikit. Nanti keadaan dia berarti itu bagaimana tuh keadaan di situ, paling sedikitnya berapa gitu ya? Ya. Jadi dia ngambil di situ, karena dia yang capek, dia yang nanam kan gitu. Kalau kagak dikasih sama sekali, kesianan. Ditanam buat kepentingan umum. Jadi boleh. Bukan orang lain ya, yang itu adalah nazirnya. Jadi kalau wakaf itu ada nazirnya, yang ngurusnya. Dan nazirnya orang yang aman. Enggak boleh orang sembarangan. Bahkan tuh boleh dicabut kalau dia enggak amanah tuh. Yang sahibul waqaf boleh tuh mencabut ketika dilihat daripada nazirnya enggak amanah, cabut. Demikian.